Para saksi yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, anggota KPU DKI Jakarta Dahlia Umar, dua orang nelayan Kepulauan Seribu, serta Ibnu Baskoro sebagai pelapor. Tiga kali tidak memenuhi panggilan sidang, baru kali ini Ibnu Baskoro hadir untuk memberikan keterangan. Sementara kehadiran Ketua Umum MUI dinantikan kuasa hukum Ahok, hal ini berkaitan dengan sikap keagamaan organisasi ulama ini. Adalah beliau sebagai kapasitas sebagai Ketua Umum MUI mengeluarkan sikap keagamaan pada tanggal 11 Oktober. Tentu pertama kami ingin mendalami bagaimana proses sikap keagamaan itu sendiri. Di balik perbedaan tafsir terhadap surat Al-Maidah itu, sama sekali MUI tidak pernah memberikan satu fatwa bahwa itu adalah tidak dibolehkan bagi warga DKI Jakarta atau umat Muslim.